Berada di Kota Blitar, kandangnya Pak Mada. Saya akan mereview indukannya ya. Jadi kita tidak beli kucing dalam karung karena sesuai dengan terahnya ya. Dan ini diriannya ya. Ini diriannya seperti ini ya. Belum pernah bertelur, baru mau bertelur ini ya. Ini diriannya. Oke, yuk kita akan melihat bapaknya ya. Bapaknya dan ibunya kebetulan. Nah, ini ada yang anggrem. Oh, luar biasa. Ini bapaknya langsung nyamper ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tuh. Ini produk asli Kediri ya. Jumbonya benar-benar luar biasa nih. Terahnya terah tegap. Itu indukannya ya. Tegap-tegap. Ngelengsre-ngelengsre ya. Ini untuk panjang diameternya 98,5 ya. 98,5, jadi hampir 1 meter. Untuk usia ini sudah 13 bulan ya. 13 bulan. Nah. Wow, mantap sekali. Nah, ini anak bapaknya ya. Bapaknya dari yang peci-peci bekat tadi ya, shout out indukannya ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah. Tegap. Ya. Jumbo, tronton, terah tegap ya. Seperti itu, teman-teman. Untuk harga luar biasa ya, pedas. Namun harga bawa rupa ya. Jadi semuanya akan tertutup dengan barang yang didapat. Buat teman-teman yang kebetulan mau mengordernya, insya Allah ya, sekalipun inden, tapi insya Allah akan dapat ya. Jika yang seperti itu sebenarnya sudah di booking ya teman-teman, sudah di booking ya. Itu sedang anggrem, anggrem masih ada 1, 2, 3 ya, 3 yang sedang anggrem. Seperti itu. Barangnya asli original, tronton ya. Terahnya juga oke. Nah, seperti ini. Ini warnanya asli putih pekat ya, dan pecinya juga indukannya teman-teman bisa lihat. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, nanti bagi teman-teman yang berminat untuk mendapatkan endok jumbo tronton atau terah tronton, terah tegap, nanti ada nomor WA-nya yang ada di pojok kanan bagian atas. Kami ready, hanya mimpi-mimpi yang baru menetas umur 1 minggu dan seterusnya. Seperti itu. Ya, bagi yang mencari peci hitam, insya Allah ini ya jaminan ori. Kita akan lihat proses penetasannya. Ya, seperti ini ya. Pak Niki pripun bukae. Nah, ini adalah mesin penetas otomatis seperti ini. Komplit dengan suhu dan temperaturnya, dan dia nanti akan membalik. Dan ini yang sudah pada menetas ya. Oke. Ini kapasitas berapa ekor? Berapa butir, 80. Pak? 80 butir. Berapa nih harga mesin seperti ini, Pak? 1.700. 1.700, teman-teman ya. Otomatis pakai uap. Sistem otomatis, insya Allah hasilnya 90% jadi. Nah, ini bahan-bahan yang disiapkan. Yuk kita mereview. Ini mindi umur 3 hari ya. 3 hari sudah di packing. Dan mana ini? Ini Malang Raya. Ini mau dibawa kemana nih, Pak? Apa? Ini. Aceh. Ke Aceh. Ke Aceh. Nanti kalau ada yang pesan stok masih ready? Masih ready. Masih ready. Masih kuat kok. Paling inden beberapa hari ya, Mas ya? Masih inden. Untuk mendapatkan yang peci-peci pekat seperti ini masih sulit karena memang populasinya masih jarang. Dan ini masuk kategori ya teman-teman ya. Untuk harga pedes, tapi pedes itu ada obatnya. Minum. Minum, insya Allah ya, seperti itu. Mas, boleh lihat yang di bawah, Mas? Nah, ini umur yang 10 hari ya teman-teman ya. Ini umur 10 hari, bayangkan. Pecinya sudah hitam ngevlog seperti ini ya.
Nanti kita akan melihat indukannya ya. Jadi biar kita tidak jual kucing dalam karung. Indukannya luar biasa ya. Tegap-tegap dan pokoknya oke banget. Yuk kita lihat ke belakang. Oh iya, dan ini sold out ya teman-teman ya. Sold out ini 40 ekor. Jadi inden ya untuk satu minggu ya, menurut saya nggak lama ya. Inden satu minggu nggak lama lah. Dan ini mau dibawa ke Aceh ini 23 ekor. Dan ini insya Allah ke Bogor ini ya. Umur beda ya. Buat teman-teman yang mau transfer lebih dulu tidak apa-apa. Insya Allah inden paling cepat satu minggu ya. 5 harian. Ya mulur dikit nggak apa-apa tapi dapat ya. Daripada nanti nunggu netes nggak bakalan dapat. Jadi lebih baik inden tapi insya Allah dapat. Kita lihat ke belakang teman-teman ya. Tiga main farmnya. Alhamdulillah sore hari ini saya di rumahnya Pak Mada. Beliau adalah owner yang punya Kediri ya. Dan kebetulan di pojok kanan atas layar HP ini aja ya. Dan saya akan mereview mesin penetas. Nanti saya tanya-tanya sama beliau ya, sama Pak Mada. Ini nanti saya mau tanya belinya di mana, kapasitasnya berapa, harganya berapa. Dan karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang beternak skala besar namun mau bikin kandang tetas. Nah, kebetulan ini sudah praktek dan sudah berhasil. Ini salah satu hasilnya ya teman-teman ya, dari mesin tetas itu. Oke, Pak Mada, mau tanya Pak Mada, ini harganya berapa Pak Mada? Ini harga 1.700.000. Kapasitas 100. Sebenarnya kapasitas 100, cuman kita main sekat. Biar telur enggak gluding sana sini. Jadi lebih aman, daya tetasnya lebih maksimal. Kalau kita main sekat itu kapasitas menjadi 80. Soalnya ini ada tepat mimpi. Dan itu yang sudah menetas ya. Tanpa alat bantu ya Pak ya? Tanpa alat bantu. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya, ini sudah tetap. Ini nanti langsung netas sendiri. Oke, iya. Kalau sudah 2 hari, 3 hari, baru kita pindah ke kandang sebelah itu. Iya. Pak, berarti ini kalau netes nggak bisa bareng semua ya Pak ya? Iya. Karena memang masukinnya juga satu persatu ya? Ini. Kita memasukkan tanggal 15 bulan 4 kandang nomor 1. Oke. Nah, yang mau menetas ini sisa. Kandang nomor 4. Ya. Oke. Cuman enggak sama netasnya. Oke. Ya, kemungkinan ini 2 hari lagi netas, kalau yang ini 1 minggu lagi. Oke. Untuk ini katanya yang ada uapnya ya, sistem ya, penguap. Sistem uap. Cuman ini masalahnya lagi rusak. Kalau ini kan nanti uap muncul, ini nyebul, masuk, ini nyedot, terus uap keluar dari sini, kipas-kipas ini merata panasnya, jadi untuk menjaga kelembapan di bawah 60, kipas menyala, seperti ini. Pokoknya udah serba otomatis ya Pak ya? Ya, tidak, kita pakai setelan untuk panas 38,5, untuk bawah 37,5. Kita kelembapan ambil di bawah 60, atas 64. Bila ada di 64, nanti kipas mati sendiri secara otomatis. Secara otomatis. Hasil tidak mengecewakan. Ya, itu teman-teman kalau mesin otomatis semuanya serba otomatis. Jadi tidak perlu mengairi pakai semprotan ya Pak? Wah, kuno. Kuno sudah. Harganya berapa Pak? 1.700.000 kapasitas 100 butir. Ukuran normal. Main sekat sama tempat menetas 80. Jadi 80. Oke. Jadi nanti yang mau pesan bisa hubungi Pak Mada. Nanti ada nomor teleponnya di pojok kanan atas. Nah, ini dia. Mungkin kalian mau screenshot ya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputaran mesin tetas. Jadi yang serba otomatis saja. Hasilnya luar biasa. Oke, terima kasih ya Pak Mada ya. Sehat selalu. Pak Mada dan Pigamin Farm. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like
as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again.